Halo para seniman. Sambil nonton videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Selamat menonton. Cek. Oke. Salam seniman. Kembali lagi dengan saya Handy Art Leven. Kembali dengan tema gabungan. Kali ini kita akan menggabungkan Sasuke dengan Hinata, guys. Wah. Pastinya ada yang jelas nih, guys. Gimana jadinya? Bakalan aneh atau malahan bakalan kece abis nih, guys. Saringan ditambah Byakugan. Oke, tonton videonya sampai habis dan gak usah pakai skip-skip ya. Check it out. Seperti biasanya, sambil nonton videonya, kita bacain komen-komen kalian di video sebelumnya ya. Oke, Neng Google, bacain komennya. Oke, Bang. Yang pertama dari Eyang Enjoy. Bang, kalau 200 ribu subscribe gaji dari YouTube berapa, Bang? Aduh, baru mulai udah ada yang nanyain gaji. Gini ya, guys. Kalau buat gaji itu sebetulnya hal yang sangat sensitif buat dibahas di YouTube, guys. Makanya jarang kan ada YouTuber yang jawab gajinya itu berapa. Kalaupun ada, itu biasanya yang pemula aja, guys. Tapi kalau yang udah lama masih pamer, itu sih lebay namanya. Jadi kalau pendapat saya, mendingan jangan ditanyain gaji ya, guys. Dan jangan percaya juga kalau gaji YouTube itu selalu gede. Apalagi kayak YouTuber miskin kayak saya. Buat cukup jatah jajan sebulan aja, itu udah lumayan banget. Kadang emang pada suka lebay, guys, kalau masalah nembak-nembak gaji. Oke, selanjutnya siapa, Neng? Selanjutnya dari Elvezi Rochan. Bang, spidol pewarna, pensil warna sama krayon bagusan mana, Bang? Kalau itu sih gimana kebutuhan kita ya, guys. Dan gimana juga kita nyamannya. Kalau saya sih lebih nyaman pakai pensil aja, guys. Soalnya bisa lebih leluasa memainkan teknik dibandingkan dengan dua yang tadi, guys. Lanjut, Neng. Selanjutnya dari Mikonando. Bang, request, Bang. Gambar SpongeBob jadi manusia, Bang. Yang setuju, like. Gimana jadinya kalau SpongeBob jadi manusia? Tapi kayaknya udah gampang banget, guys, buat ketebak hasil jadinya gimana. Tinggal bikin manusia, ubah kulitnya jadi kuning, giginya tonggos dua, kulitnya dikasih bintik-bintik, pakaiannya kemeja putih plus dasi, celana coklat, sepatu hitam, udah deh jadi. Tuh, gampang banget kan ketebaknya. Lanjut, Neng, selanjutnya siapa? Selanjutnya dari Galih Bayu Satrio. Bang, bisa gambar di dinding gak, Bang? Bismillah, semoga dibaca. Dinding ya? Bisa sih, bisa. Bisa diomelin sama ibu saya. Lanjut, Neng. Selanjutnya dari Henry Christian. Bang, gua lihat video lu yang pertama judulnya iseng-iseng. Oh, yang iseng-iseng itu ya? Kalian ada yang tahu nggak video saya yang judulnya itu iseng-iseng? Ini nih, guys. Pasti pada kaget ya? Ini bohongan aja kok, guys. Saya buat seolah-olah tangan saya kepotong. Oh ya, by the way, setuju nggak kalau kita kapan-kapan bikin kayak beginian lagi? Oke, selanjutnya siapa, Neng? Selanjutnya dari Raka Hafiz. Bang, gue subscribe abang sejak 50k subscribe. Wah, lumayan lama ya. Makasih banyak banget ya, udah mau nontonin video saya selama ini. Saya yakin kalian yang lain yang lagi nontonin video ini ada yang sama atau bahkan yang lebih lama banget. Makasih banyak ya, udah mau nontonin video saya selama ini. Dan maaf banget kalau saya nggak bisa balas apa-apa. Saya cuma bisa membalasnya dengan menyajikan video-video saya yang dengan sebaik-baiknya, guys. Ini demi kepuasan kalian. Dan buat yang penonton maupun subscriber baru, tentunya saya ucapin hal yang sama juga ya, guys. Gak dibeda-bedain kok. Makasih banyak ya. Oke, selanjutnya siapa, Neng? Selanjutnya dari Ontasawa. Bang, kali-kali bikin video yang berfaedah kayak ngeliatin orang yang ngajinya merdu gitu. Tolong, Bang. Bisa aja sih masukin video macam-macam di channel ini. Tapi kan di setiap channel YouTube itu ada ciri khas
tema dan kontennya masing-masing guys di setiap video-videonya. Kalau diaduk-aduk itu nanti penontonnya malahan pada bingung sama jenis kontennya. Oke, selanjutnya siapa Neng? Selanjutnya dari Twin Bros GT. Gue baru nyadar kalau abang gambarnya pakai tangan kiri. Udah nggak aneh sih, banyak banget yang kayak gitu. Saya kital guys, dan satu lagi nih, tangan kanan saya masih utuh dan nggak kenapa-napa. Soalnya ada aja yang nyeka, kalau tangan kanan saya ini kenapa-napa. Kocak. Lanjut Neng. Selanjutnya dari HD Konix. Give away dong. Ini nih. Ini dia nih. Yang kayak gini nih. Give away. Komennya pada gak dipilih buat dibacain aja, pada ngomel-ngomel. Bilang gak adil lah, pilih kasih lah, apalah. Gimana nanti misalkan saya adain give away? Nanti yang ada yang ngedapet malah pada ngamuk-ngamuk lagi. Eits, tapi tenang aja ya, pasti akan saya adain giveaway kok. Tunggu aja tanggal mainnya, oke? Okay? Oke, selanjutnya siapa Neng? Selanjutnya dari Sohibal Madani. Main Mobile Legend lah. Mobile Legend ya? Nanti deh ya, kapan-kapan kita main lagi. Soalnya habis season dari Mythic ke Epic lagi guys. Mau naik lagi lama banget. Soalnya solo mulu guys, jadi lama deh. Bang, kata lu kontennya gak mau dicampur. Itu kok lu main game bang? Kalau game itu beda lagi Neng. Soalnya kalangan penikmatnya itu kan masih sama. Saya juga kadang suka buat toko game kan. Jadi dimasuk-masukin aja Neng. Bisa aja lu ngeles cari alasan bang. Tahu aja lu. Lanjut Neng. Selanjutnya dari Rainbow Robot Channel. Kapan komentar gue dibaca? Kalau dibaca gue mau kasih tahu. Main Minecraft bang dan buat channel khusus gaming, yaitu Handy Gaming bang. Gimana nih guys pendapat kalian? Soalnya ngelola channel ini dengan Handy Animation aja saya udah kewalahan. Ujung-ujungnya channel yang animasi nggak upload-upload udah lama banget guys. Jadi nggak tahu deh gimana jadinya kalau saya sampai buat channel lagi. Oke lanjut Neng. Selanjutnya dari Will dan Rafi. Bang lagi apa? Lagi diem-diem baik sambil ngedit video. Ada ngedit nge-lag mulu nih guys. Laptop udah mau meledak minta diganti nih. Lanjut Neng. Selanjutnya dari Hex Gaming C. Hai sayang. Hai juga Zeyeng. Gak jelas. Lanjut Neng. Selanjutnya dari Sri Mandarwati Jalilahaba. Bang boleh gua kirimin gambar gua tapi takut jelek amat. Pastinya boleh banget lah. Jangan suka bilang jelek guys. Pede aja lagi. Jangan peduliin kalau ada yang bilang jelek. Yang penting kan kita udah maksimal kan buatnya. Semangat ya guys. Lanjut Neng. Selanjutnya dari Bro Star Pro Indo. Kok kerjanya Neng Google cuma bacain komen doang? Jawab tuh Neng. Aku ada pekerjaan lain kok guys. Wah, apaan tuh? Ngejagain hati kamulah abangku sayang. Hiya. Amit. Udah, lanjutin bacanya. Andai kau tahu apa yang aku rasakan selama ini bang. Woi, baca woi. Jir, gue dikacangin guys. Oke deh sayang, maksudnya oke deh abang. Selanjutnya dari Edward Gacace. Bang, buat Q&A. Lah, emangnya ini apaan Zeyeng? Kita kan di setiap video selalu Q&A, Zeyeng. Lanjut Neng. Oke abang Zeyeng. Selanjutnya dari Abid Reza F. Bodo amat, gua gak pernah komen dan gak pernah dibaca. Yang penting gue seneng aja lihat video-videonya sampai selesai. Komen lah. Tapi yang pasti makasih banyak ya udah mau nontonin video saya dengan tulus. Oke lanjut, selanjutnya siapa Neng? Selanjutnya dari Dewi 1982. Bang aku bocah, boleh gak aku komen? Ya boleh banget lah.
mau bocah, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, om-om, ataupun tante-tante, boleh banget lah guys. Mau komen biasa, mau komen promosi channel, atau mau komen toksik, silahkan aja ya guys. Bebas guys. Oke, selanjutnya siapa Neng? Selanjutnya dari Deninda Imuts, lihat belakangmu bang, ada apa? Di belakang saya ada masa lalu guys. Kalau di depan kamu ada apa bang? Kalau di depan aku ada kamulah Neng, sang masa depan aku. Wah wah wah, akhirnya kamu jujur juga ungkapin perasaan kamu sama aku bang. Tapi bohong, hiya 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 hiya. Anjir songong lu bang, tega lu sama gua bang, gua tampol lu bang. Aduh, sakit tau. Mampus lo bang. Ya deh, maaf. Lanjut bacanya Neng. Idi, ogah banget lah, lu baca aja sendiri, gua marah bang. Gue pergi bang, selamat tinggal, bye. Waduh, bahaya nih. Yaudah, saya deh yang bacain ya. Selanjutnya, Nurul Afianti. Katanya, baru kali ini melihat penampakan tangan kanan Bang Hendy. Woi, woi, woi. Ya emang ada lah guys. Emangnya tangan kanan saya kenapa? Emangnya tangan kanan saya udah gak ada apa? Jangan sampai deh. Lanjut, selanjutnya siapa ya? Selanjutnya King Official. Lama-lama kok seru ya channel ini. Wah, alhamdulillah deh kalau kalian senang dengan channel ini. Semoga gak bosan-bosan ya dengan video-video saya. Oke, selesai. Makasih banyak udah nontonin video ini. Tanpa kalian channel ini bukan apa-apa. Tanpa kalian gak akan semangat saya buat video-videonya. Like jika suka video ini dan dislike aja ya kalau gak suka. Komen kalau mau, dan share ke akun sosial media kamu, itu pun kalau kamu mau guys. Dan pastinya, subscribe kalau mau, kalau nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Nggak ada pemaksaan di sini. Oke, salam seniman, salam kreatif, assalamualaikum.